Oke, kembali lagi dengan gue di Fotovlog di sini. Kali ini kita akan ngevlog bersama si timinya Mas Ervin, CBR250RR. Kita akan mau ganti gasbulnya Ernen Ori ya nih, Ernen Austin Ori Carbon. Kita mau ganti gasbulnya. Oke, kita langsung naik. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay. Oke. Nah, ini kita nyalain. Yo. Okay. Kita mau nge-review sekalian kita ganti gasbul originalnya Ernen Austin Carbon ya. Kita sekalian ganti nanti after before-nya ada before after apa after before ya. Bingung gue. Ya udahlah, sebelum dan sesudahnya lah, ngomongnya gitu aja dah. Ini di angka kilometer 50 juga masih enak suaranya, belum pecah. Wah, ini remnya udah pakem ya, daripada yang pertama kali si Mas Ervin beli. Ini remnya udah pakem, udah dibenerin lah. Masuk angin ya Mas ya. Ini remnya pertamanya masuk angin kan. Untuk idle up atau langsamnya juga enak ini. Iya. Ini untuk idle up dan langsamnya di angka 1500-an RPM itu suara knalpotnya masih enak. Masih ngebas. Cuman memang kalau di atas 50-60 mungkin udah agak keras dikit karena gasbulnya sih, faktor gasbul. Tapi ini overall memang dasarnya memang knalpotnya bulat sih. Ini knalpot bukan full system ya, ini cuman dipasangin silencer sama apa namanya slip on. Coba ini kita langsung gaspol. Enak banget tuh. Masih adem banget. Nggak berani bejek langsung, ini motornya orang kan. Kalau motor gue langsung, motor gue sendiri mah nggak apa-apa. Oh ya, ini tempat cornering gue favorit ya anjay. Coba ya. Oke, kita langsung nyari nanya. Apanya? Coba tanya loh. Oke, kita mau nanya dulu ya. Thank you.
Udah? Anjay. Oke, ini kita nyari di limit ya. Di sini nggak ada. Iya. Kelewatan. Oke, sip. Oke, kita nanya di sini. Oke. Nah, ini kita udah dapat gas bolnya ya. 30.000 harganya. Ernen. Mantap. Mantap. Masih, wah inget aja lagi. Masih baik-baik aja. 250 apaan? Udah, yuk. Makasih ya Mas ya. Kampret Mas Ervin. Misi Mas. Misi. Yuk. Parah lu mah. Tadi ngomong apa? Aduh. Dapat, yuk. Dia inget lagi apalagi lagi. Dah. Ayo. Oke, kita udah mau sampai ini tempatnya. Nanti kita pindah ke kamera DSLR aja ya, sama Yikem yang menghadap ke muka. Anjay. Oke, si bapaknya mana? Si bapaknya mana, bapak? Wes, tak parkir sini dulu. Ganti gas pool. Itu bawa udah. Oke, ini kita mau ganti gas pool, nanti kita buka paku rivetnya dulu. Oke. Pas nggak nih? Pas ya. Aman. Oke. Ngelanjutin video yang tadi, yang gue di motor ini berarti lagi dibuka rivetnya ya. Ini cara buka rivetnya kayak gini. Gak tau terang apa ini. Gue masih bersama si Degol, Degol Motovlog. Ini Degol Motovlog nih Degol. Ya. Ini Degol Motovlog. Iya. Embun. Ini si Mas Ervin. Mas Ervin. Ini daerah Traiman. Itu Jalan Anoa, Traiman Slawi. Nanti pokoknya before afternya ada ya. Untuk knalpotnya si Timmy ini.
Nah, makai gasbullnya, dia memakai gasbull Ernen 2 lembar ya, biar suaranya bulat, anjay, bulat seperti perutnya kamu. Ini pakai knalpotnya, apa namanya, ini ya 2 gasbullnya. Nah, Ernen beli berapa ya mas tadi ya? 30 ya, 30 ribu di limited variasi. Oke, kita lanjut nanti ke pemasangannya. Oke, ini sekian lama aku menunggu. Wah, ini sekian lama baru bisa dibuka ini. Di dalamnya banyak lem knalpotnya. Wow, gasbullnya habis, coy. Gasbullnya gila habis. Bau, Pak. Ya Allah. Udah kebakar gasbullnya. Dua cukup enggak ya? Dua kayaknya cukup ya? Cukup ya dua. Takutnya enggak cukup. Nah, dipakai dulu, Pak, maskernya, Pak. Ini aromanya enggak enak soalnya.